Hai guys, ketemu lagi di Dalty Dalting Channel. Udah lama nih kita nggak bersua guys. Nah, bersama gue Lenny dan rekan gue Orange. Lagi mabok laut, kapalnya goyangannya parah banget. Nah guys, hari ini berbeda dengan tema-tema kita yang sebelumnya nih. Karena apa? Karena kita bakal ngulik-ngulik kuliner yang ada di Bandar Jakarta Bekasi. Dan ini temanya bener-bener keren banget. Di sini lo merasa di laut ya kan? Yes. Lo makan seafood, merasa di samping laut, walaupun lo tengah kota, itu gokil banget kalau menurut gua. Yeah. Satu lagi, banyak banget yang bisa di sini spot foto, yang bisa kita bikin foto-foto, terus juga banyak ikan unyu-unyu yang bakal diperlakukan di pasar ikan. Kalau mau ke keseruannya, lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Dalty Dalting Channel. Baby kuitis. Jadi udangnya itu barbecue. Udangnya barbecue cheese. Jadi udangnya itu disiram pakai cheese ya, keju gitu, sama bumbunya itu bumbu barbecue. Iya, Mbak ya. Sama aku juga disiram juga sama rohani yang indah ini, siraman rohani. Kita mau ke pasar ikan. Ya. Jadi kalau lo makan di sini lo bisa pilih ikannya yang masih fresh. Lo bisa pilih ikan lo sendiri, lo bisa percaya dengan intuisi lo bisa percaya dengan feeling lo, ini ikan masih bagus apa enggak, ya kan? Oke. Okay. Ini namanya kenari jumbo, kepiting kenari deh. Jumbo ya gengs, kayak siapa? Gue, oh ya gengs, gue perlu ngasih tahu juga nih informasi buat kalian semua yang ada di rumah. Kalau di Bandar Jakarta Bekasi ini memiliki eksterior yang keren banget. Kenapa? Karena nuansanya udah laut, terus suasananya di sini udah kayak batara kapal yang terombang-ambing di tengah kota. Pokoknya pas lo kesini lo ada di kota, kok ada bunyi tetot 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 dengtret dengtret. Baca. Kenapa dibilang irit kantong? Karena paket makan ini satu orang itu
banget ya, 5 orang. Jadi paket makan untuk makan berlima itu kurang lebih seperti ini. Wow, terjangkau. Jadi buat keluarga nggak perlu jauh-jauh buat nyari seafood atau ikan bakar ya kan, langsung aja join ke Bandar Jakarta Bekasi. Sundanese, Javanese, pokoknya apa deh pokoknya Indonesia banget dah, ya. Terasi sama Western, oke? Oh. Lihat ya, beli. Nungguin ya. Benar-benar sedap, guys. Sambal terasinya juara loh. Sambal terasinya juara banget. Rasanya gimana tadi untuk cuminya? Pas apa? Banget, kah? Enak banget, sumpah. Garing ya?
Lo kayak makan apa ya, sesuatu yang baru aja saat lo gabungin antara kearifan lokal sama westernisasi. Pokoknya ini rasanya pas banget. Nah, sekarang kita beralih ke ini nih. Kayaknya menggoda banget. Ikan kakap merah sambal mata, guys. Kita harus pelan-pelan nih untuk ngambil ikannya biar nggak terluka ya kan, seperti hati kita. Mau nyobain sambal seafood? No. Boleh, boleh. Oke. Okay. Boleh. Sambal seafood. Coba kita combine ya. Si melihat food makanan, makanan melihat tuh saya. Sambal mata. Si laut, si laut food makanan. Tolong ya. Lama banget ya. Maaf, maaf dulu. Gimana nih? Saya bingung. Cocol aja, cocol. 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 Bukan nama orang. Cocol tuh artinya cocol. Kalau dia gue bilang cocol, dia datang. Ya mas, kenapa gitu kan? Kocak. Gila. Ih, gue kesel loh. Gue kesel, gue tadi pengen nyobain juga. Katanya enak banget bikin bikin gimana gitu ya. Kemcer kita ngatin mulu. Kayaknya dia kelaperan. Dagingnya itu tuh empuk banget ya guys. Terus sambal matanya, ya Allah. Enak banget, sumpah. Pokoknya lu rugi banget kalau nggak nyobain ini sih gue rekom banget. Apalagi ikan kakap merah, sambal matanya ini benar-benar penuh dengan sambal mata. Apalagi kalau dikombin dengan sambal seafood ya. Gue masih ngerasain enak kayak udang tadi. Manis, manja grup. Pokoknya nggak nyesel deh kalau kalian kesini. Oke, sekarang kerang darah. Yes. Kerang darah, coba ya. Nggak berdarah-darah kan? Sakit tapi tidak berdarah. Oke. Di sini di bangku gua, bejol, gua cobain seafood juga. Tes. Kayaknya aku juga pengen nyobain kerang darahnya. Share kalau kamu mau, tapi harus mau dong. Terus dan jangan juga, lupa juga komen sebanyak-banyaknya. Yeah. Jangan lupa juga Instagram kita ada di Teledotip Channel juga. Yes. Ada di Dinda Gilang Urinas. Tampak. Ada di Lain Kawai. Ada di Tian Dika Dika. Yes. Underscore Dika, Tian Dika underscore Dika, Tian Dika underscore, ya gitulah pokoknya. Cari Tian Dika pakai Tiandika. Itu capture kita, editor kita juga. Yes. Oke. Okay. Yeah, pantengin terus pokoknya YouTube kita Dalido Team Channel. Sedap. Jangan pantengin terus, tapi jangan lupa pantengin terus.